Halo guys, salam sejahtera. Info hari ini daripada My Daily, Sahir dedah sesuatu tentang istrinya buat ramai terkejut. Penyanyi Sahir Zawawi 34 mengakui bahagia selepas berkahwin. Ia boleh dilihat menerusi fizikal yang lebih berisi. Nyanyi lagu kebahagiaan dalam perpisahan itu tanpa segan berkongsi berat badannya menaik selepas hampir 2 bulan mendirikan rumah tangga dengan Justin Jaludin 30. Selepas kawin saya semakin berisi, syukur semuanya lebih teratur dan permakanan juga terjaga. Kalau nak tanya berapa banyak badan naik, Anda tengok sudah tahu, istri saya memang pandai masak. Masa bujang saya boleh kawal pemakanan. Tapi sekarang bila istri masak, takkan saya tak nak makan, katanya kepada Bah Online. Diajukan soalan, apakah risau berat badannya naik? Juara program reality Academy Fantasia musim ke-8 itu berkata dia menerima penampilan baharu dengan sikap terbuka. Dulu saya tak suka keluar dalam media sosial apabila badan saya berisi, tetapi sekarang saya amalkan konsep reda apabila bersama Ustadz. Jadi saya reda sahaja berat badan sekarang. Yang penting saya sehat, katanya. Dicuit mengenai cahaya mata, Zahir berkata dia menyerahkannya kepada rezeki Tuhan. Semuanya bergantung kepada rezeki. Saya tak merancang sama ada anak ataupun menanggungnya. Jika rezeki cepat, syukur. Kita berdoa mudah-mudahan Tuhan kurniakan rezeki, tetapi buat masa ini belum lagi. Saya nampak seperti mengandung, tetapi tidak, katanya sambil berseloro. Zahir ditemui selepas menjayakan konser Nasid Legenda di Dewan Civic Majelis Pembandaran Petaling Jaya baru-baru ini. Halo guys, salam sejahtera. Info hari ini daripada My Daily, Sahir dedah sesuatu tentang istrinya buat ramai terkejut. Penyanyi Sahir Zawawi 34 mengakui bahagia selepas berkahwin. Ia boleh dilihat menerusi fizikal yang lebih berisi. Nyanyi lagu kebahagiaan dalam perpisahan itu tanpa segan berkongsi berat badannya menaik selepas hampir 2 bulan mendirikan rumah tangga dengan Justin Jaludin 30. Selepas kawin saya semakin berisi, syukur semuanya lebih teratur dan permakanan juga terjaga. Kalau nak tanya berapa banyak badan naik, Anda tengok sudah tahu, istri saya memang pandai masak. Masa bujang saya boleh kawal pemakanan. Tapi sekarang bila istri masak, takkan saya tak nak makan, katanya kepada Bah Online. Diajukan soalan, apakah risau berat badannya naik? Juara program reality Academy Fantasia musim ke-8 itu berkata dia menerima penampilan baharu dengan sikap terbuka. Dulu saya tak suka keluar dalam media sosial apabila badan saya berisi, tetapi sekarang saya amalkan konsep reda apabila bersama Ustadz. Jadi saya reda sahaja berat badan sekarang. Yang penting saya sehat, katanya. Dicuit mengenai cahaya mata, Zahir berkata dia menyerahkannya kepada rezeki Tuhan. Semuanya bergantung kepada rezeki. Saya tak merancang sama ada anak ataupun menanggungnya.
atau menanggunya. Jika rezeki cepat, syukur. Kita berdoa mudah-mudahan Tuhan kurniakan rezeki, tetapi buat masa ini belum lagi. Saya nampak seperti mengandung, tetapi tidak, katanya sambil berseloro. Zahir ditemui selepas menjayakan konser Nasib Legenda di Dewan Civic Majelis Pembandaran Petaling Jaya baru-baru ini.